aku nak bagi impact pada masyarakat dan aku nak banggakan family aku. At least orang macam aku ni boleh bantu untuk banggakan aku punya keluarga lah. So dalam perjalanan tu macam-macam halangan yang aku tempuh, aku lalui dalam proses untuk menjadi baik tu bukan senang. Orang akan judge kau, orang akan being skeptical dekat kau kan. Orang still fikir kau ni budak punk dulu yang jahat kan. So dengan kau punya family background yang problem, so orang akan still tengok kau ni, kau takkan berjaya lah. Orang akan still judge aku macam tu. Dan dalam perjalanan tu banyak benda yang aku kadang terlepas pandang. Kawan-kawan aku ada juga yang dulu hardcore, lepas tu ambil drugs. Lepas tu kawan-kawan sekolah aku semua jadi drug dealer ada, drug addicts ada. So benda tu buat aku macam terfikir. Macam aku tak boleh nak biarkan benda ni terjadi depan mata aku. Aku tak boleh nak biarkan kawan-kawan aku semua tersesat jalan tanpa dibantu. Aku nak buat NGO ni. NGO tu namanya Drug Free Malaysia. Jadikan satu movement yang betul-betul berjaya, betul-betul boleh membantu anak-anak muda. Boleh membantu rakyat Malaysia lah especially kan. Tapi dengan cara yang lebih cara anak muda lah. Menggunakan muzik, menggunakan style-style, fashion, hardcore punk rock tu semualah. Dan bagi awareness ni is very important because around the world people focus on awareness dengan prevention. Kat sini is very little. Aku quite frustrated kadang, aku demotivated, despair, kadang aku give up. So aku pernah rasa macam give up. So I should work back in a bank lah, go back to corporate and just forget about all this. So it's not as easy as you see lah. Nampak macam oh aku gah di mata dunia, tapi at the same time you will not being supported. I am not being supported by the government, by